Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah light bar ya, TBD 5000 yang biru ya, yang bagian di atas, yang di bawah nanti. Oke, jadi ini adalah light bar TBD 5000, warnanya biru ya. Seperti biasa, berat ini berapa kilo ya? 7 kilo ke atas ya, masalahnya berat banget ya. Oke. Nah, jadi yang kemarin kita udah pernah review yang warna merah, dan kali ini kita akan nge-review yang warna biru ya. Mungkin bisa dipakai oleh FPC dan yang lain. Nah, dan juga di sini ada perbedaan. Di sini dia menggunakan ampli ya. Amplinya Focus Signal dari Federa Signal ya, 100 watt. Oke, ada horn, siren, kabel lampu, dan sayangnya kemarin soketnya entah kemana, lupa ngandak. Di sini ada tanda garansi ya. Oke. Nah, jadi ini sudah menggunakan speaker ya. Speakernya itu 100 watt. Semua case-nya ini aluminium. LED-nya ini 1 watt ya, satu LED-nya 1 watt. Ada ini ya. Berapa channel ya kemarin ya, 8 tambah 6 ada 14 ini ya channel ya, ada 14 channel muka belakang kiri kanan. Oke, untuk penampakan ini ya. Oke, kita akan coba pasang ya. Ini adalah kabelnya, kita akan masukin aja karena ini gampang banget, tinggal dicolok-colokin aja, colok sini. Masalahnya soketnya tadi ya, soketnya itu kemarin lupa ngandak ya, jadi nggak masalah, kita akan colok. Hijau itu untuk speaker ya, ingat speaker. Kuning buat lampu, terus putih buat ininya ya, plusnya. Oke, udah seperti itu, udah kepasang ya, udah dipasang. Terus ini adalah amplinya. Seperti biasa kita akan pasang ya ininya, merah ke merah, hitam ke hitam ya, ingat jangan sampai kebalik, jangan sampai nyatu juga. Let's nih, hitamnya di sini. Kasih hitam ya. Tuh. Oke. Sudah dipasang dengan rapi. Nih. Ininya ya. Kita akan coba nyalain. Ini di siang hari ya, sangat terang ya. Tuh. Tuh, kalau beda ya. Kalau lampu di sini, kalau siren ya, kalau enggak gitu ya. Oke. Nah, itu sirennya ya. Kita akan coba-coba sirennya. Oke. Volume paling kecil ya. Oke,
itu berfungsi dengan baik ya. Bentar, tadi aku ada lihat mikrofon tapi lupa ngandak di mana. Oh ya, dia juga dapat mikrofon ya. Mikrofonnya kita akan pasang di sini. Kita volumenya kita buka. Cek satu. Nih jadi mikrofonnya seperti ini, kita cek. Cek satu dua satu. Ada dua. Oke, berfungsi dengan baik ya. Nah itu untuk penampakan pada siang hari ya. Dia lebih terang ya. Karena biru ya. Oke, kita akan pindah ke mode malam. Kita cek keterangannya dan suaranya gimana. Kita akan pindah langsung. Oke, jadi saat ini malam ya. Kita akan coba lebarnya lebih dari 5000 ya. Ini pas waktu malam. Gelap, cuman dicahayai sama ini nih. Akuarium ya. Ikannya pada mojok tuh. Gara-gara tadi kita coba yang itu ya. 8300. Oke, kita akan coba. Oke. Bentar. Oke. Seperti itu ya. Tuh. Ini adalah mode lightbar-nya ya. Warna biru ya, sangat terang dan silau. Walaupun dia menggunakan LED 1 watt tapi udah terang ya. Kita akan coba sirennya. Pertama kita coba ya. Wih, terlalu keras jangkrik. Oke, jadi itulah untuk sirennya ya. Nanti kita akan coba mikrofonnya. Pasang aja. Mikrofonnya. Bentar. Cek satu. Untuk mode 2, misalkan. Cek. Storing. Storing, oke. Jadi untuk mikrofon berfungsi dengan baik ya. Oke, mikrofon berfungsi dan siren kita full ya, coba. Sangat keras ya. Oke, jadi untuk suara sangat bagus dan LED-nya juga bagus penampakannya ya. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini kita akan lanjut ke studio siang hari. Oke. Siap. Oke, untuk penampakan pada malam hari dan siang hari seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang suka dan mau beli atau mau pesan bisa kalian kunjungi di Strobo Siren Kalimantan ya. Untuk IG-nya bisa dihubungi juga di lewat WA 0813-4645-6789 untuk WA ya. Kalau mau nelpon langsung bisa di 0857-3145-6789. Oke. Seperti itu penampakannya.
terangnya gimana, seperti itu juga. Oke. Ini udah dilapisi waterproof. Iya, dan sangat aman lah kalau di rooftop. Oke. Untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian like dan share. Untuk kalian yang mau request video lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar, oke. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.